Halo, semuanya balik lagi sama gue Ronald. Kali ini gue mau kasih tahu bahwa gue sementara bakal live di Bimo TV. Dan karena YouTube masih strike, jadi gue gak usah live di YouTube. Tapi gue mau kasih tahu gimana caranya streaming di Bimo TV. Pasti kan kalian punya OBS. Ya, ini OBS. Atau ini yang sekarang gue pakai dalam recording nih, OBS. Kalian pakai OBS, abis itu kalian masuk ke Google dan kalian ketik Bimo TV. Terus itu kalian masuk ke Bimo TV dan kalian login dengan akun kalian. Gue login dulu. Oke guys, sesudah kalian login dengan akun kalian, kalian chat go live. Oke, kalau kalian mau streaming pakai game handphone, tinggal download aja di sini. Kalau kalian mau streaming game PC, kan tinggal pencet di sini, PC game. Lalu kalian syarat-syaratnya ini, kalian ikutin aja minimal Intel i5, GTX 750. Tapi gue nggak get ini display card gue nggak ikutin kok. Gue masih GT 840M. Ini jauh dua kali di bawah dia. Jadi gue display card sebenarnya gue nggak bisa, tapi pas gue coba bisa. Yang penting RAM kalian mesti 8GB ke atas. Habis itu kalian dan ini syarat-syaratnya aja. Habis itu kalian balik lagi ke Nimo. Lalu kalian pencet ini, Broadcast Center. Ya, tapi kalian bakal Broadcast Center, kalian tinggal ketik judul. Misalkan gua ketik judul Nostalgia. Lalu kalian pilih gamenya, gamenya ada apa. Di sini ada banyak, ada Mobile Legends, ada Dota 2, PUBG, CSGO, Point Blank, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Gua other game, karena gua lupa aja abis mainin game lain. Lalu ini announcement tuh kayak pengumuman kalian. Jadi gue sambil promosikan channel untuk gue segala macam. Lalu kalian pencet live stream. Setelah kalian pencet live stream, kalian bakalan akan dapet server URL sama stream key. Kalian tinggal OBS kalian setting. Lalu kalian ke stream, kalian stream type nya kalian pilih yang custom streaming server. Lalu ini server URL nya kalian copy. Lalu kalian pastikan kemari. Lalu ini kalian copy stream key-nya, kalian pastikan kemari. Lalu sesudah itu outputnya, nah video bitrate dia tergantung kecepatan upload kalian. Karena kecepatan upload gua, kalau gua lihat ya speed test. Nah, kita lihat kecepatan upload gua. Kalau dari Nimo sih standarnya uploadnya minimal 2 Mbps. Tapi kalau kalian punya gua upload download itu cuma 10 atau 11. Jadi kita tunggu bentar, 10 atau 11 itu lama ya. Nah, lalu ini unggah itu atau upload. Upload gua tuh cuma dapet 1, loh, banyaknya bahkan turun terus, 0,5. Oh, 1 ya, 0,5 sampai 1 lah. Oke, habis itu tuh ya 1,7. Dan jadi gua pasang sini 900 setengahnya supaya enggak terlalu lag. Habis itu kalau udah ini udah selesai semua, output udah selesai semua, dan ini guys, video. Kalian videonya kalian pilih yang HD 1080p 720. Ini kayak ikutin aja semuanya. FPS-nya 30 ini segala macam. Dan itu doang yang datang. Habis itu kalian apply, kalian oke. Lalu kalian lihat di yang tadi, nanti kalau kalian mau mulai streaming, kalian tinggal pencet live start live streaming sampai dia muncul seperti ini. Lalu kita tinggal pencet start streaming, dan ini saat ini dipencet kita bisa streaming di Nimo TV. Oke, itu aja guys, tutorial dari gua, dan ini contohnya. Nah, ini karena gua nggak streaming, jadi dia nggak bakal streaming. Dan jangan lupa follow Nimo gua ya, Ronald Rafli. Nanti gue kasih ID-nya di bawah. Dan subscribe channel gue, bagi yang belum, itu aja. Gue akan tukar back to the FNSD. And bye-bye. Jangan lupa di subscribe.